Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Sebuah mobil taksi online hasil curian berhasil dihadang warga di kawasan Talun, Kecamatan Ancaeke, Kabupaten Bandung. Pelaku pencurian berhasil membawa mobil usai melakukan pemesanan online. Hingga kini pelaku pencurian sebuah mobil Grab telah diamankan oleh pihak kepolisian setempat. Inilah video amatir berdurasi 20 detik yang diabadikan oleh warga sekitar yang tengah menghadang mobil hasil curian di Kampung Talun, Kecamatan Rancaeke, Kabupaten Bandung. Dalam video amatir ini, kondisi mobil hasil curian telah mengalami kerusakan bagian kaca depan akibat dirusak massa. Kejadian pencurian kendaraan dari sopir angkutan Grab ini bermula saat sopir yang tengah mencari penumpang pada pukul 8 malam kemarin di dekat Pasar Rancaeke tiba-tiba mendapat muatan penumpang menuju komplek perumahan Walini Asri Rancaeke. Setelah sampai di kawasan Walini, penumpang Grab yang merupakan pelaku pencurian kemudian menyekap korban dengan cara mengikat dengan menggunakan sabuk pengaman. Usai berhasil membawa mobil hasil curian, pelaku kemudian melarikan diri ke daerah Garut dan pada hari Minggu siang pelaku pencuri kembali ke daerah tempat kejadian perkara hingga akhirnya dihadang oleh puluhan warga. Menurut keterangan sopir Grab Sabto Dwi Cahyo, mobil Grab yang disupirinya ini ditemukan pertama kali oleh temannya. Dirinya juga menyampaikan kawasan Walini jika pada malam hari memang rawan kriminalitas. Posisi akang sendiri tuh waktu semalam disekap atau kayak gimana sih? Ya disekap. Disekap. Iya. Jadi dibawa si dari penumpang itu duduknya di belakang. Dari awal dia minta duduk di belakang karena mabok. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Nah udah saya di situ maju. Nggak bisa apa-apa, mau saya mau keluar juga diikat sama tali sabuk seatbelt. Itu kan sempat ada informasi di medsos ya, di Facebook ada berita kehilangan kayak gitu kan, itu taunya dari siapa sih? Akang ngelapor sama teman atau kayak gimana? Saya yang postingnya. Yang posting Akang sendiri ya. Sementara itu, guna pemeriksaan lebih lanjut, penumpang atau pelaku pencurian kendaraan angkutan Grab telah diamankan di Mapolsek Rancaeke. Rezi Tia Prasaja, Bandung.